Tanpa keamanan dan keselamatan, tak mungkin pada suku kedua tahun ini kita dapat mengembangkan ekonomi negara kita pada kadar 5.8%, yang ini antara yang tertinggi di dunia. Tanpa keamanan dan keselamatan, tak mungkin Indeks Keamanan Global 2017 meletakkan negara Malaysia kita ke tangga 29 daripada 163 buah negara yang paling aman di dunia. Manakala Malaysia dalam laporan daya saing global Forum Ekonomi Dunia 2017-2018 telah menempatkan Malaysia pada tempat ke-23 ekonomi yang paling berdaya saing di dunia. Dan tanpa keamanan dan keselamatan, tak mungkin pelabur akan mempunyai keyakinan dan pelancong akan melawat negara Malaysia kita. Semua ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mesti kita sematkan di dalam ingatan. Dan sebagai sebuah negara dan kerajaan, kita perlu menjaga kebajikan dan kesejahteraan anggota-anggota kita, sama ada yang sedang berkhidmat maupun yang sudah menjadi veteran. Saya juga ingin mengajak kita semua untuk menanamkan semangat ini. Semangat untuk terus berjuang supaya generasi muda kita hari ini, generasi yang kita anggap sebagai generasi TN50, juga dapat menjiwai semangat dan roh kepahlawanan yang telah diperlihatkan oleh generasi-generasi sebelum mereka.